Pemirsa, Wali Kota Jambi Sadi Pasha membuka gerakan pangan murah di kawasan Tugu Keris Kota Jambi. Gerakan ini diharapkan mampu menekan harga kebutuhan pokok yang mulai mengalami kenaikan. Melalui tim pengendali inflasi daerah Kota Jambi, Pemkot Jambi kembali menggelar gerakan pangan murah pada Rabu pagi 25 Oktober 2023 di kawasan Tugu Kris Ginjai Sakti, Kota Baru, Kota Jambi. Gerakan pangan murah ini menurut Wali Kota Jambi Sari Pasha adalah sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menekan laju kenaikan harga kebutuhan pokok yang akhir-akhir ini mengalami kenaikan akibat terganggunya distribusi sembako ke Kota Jambi. Dinas untuk kegiatan ini ya jangan dilakukan satu tahun ya, tapi kalau bisa sebulan dua kali. Jadi kita melibatkan KWT, Pokdakan, melibatkan semua, kemudian petani-petani yang di rumah yang sudah kita bagikan bibit cabai, bibit bawang itu untuk menjual hasilnya ke sini semua. Ya, jadi nggak apa-apa, tempat ini bisa dijadikan salah satu, apakah nanti sebulan dua kali dan lain sebagainya. Sehingga betul-betul nanti ini mempengaruhi harga di pasar-pasar juga. Jadi tidak ada, kalau harga di sini pasti lebih murah dari pasar. Karena ini belum jatuh ke pedagang, langsung pemasok, langsung ke petaninya. Jadi harapan kami ini bisa dilakukan paling tidak sebulan dua kali kepada. Adanya gerakan pangan murah ini disambut baik oleh warga yang merasa terbantu, bahkan warga berharap gerakan pangan murah ini dapat digelar setiap bulannya. Ini daun sop, ini teh, ini cepung muda. Kalau harganya cak mana, mahal apa murah? Harganya lebih kurang. Lumayan dikit lah dari di tempat lain. Ya bisa membantu nih Bu ya. Kalau kita beli tempat lain kan beras Lido 5 kilo 7 kilo. Kalau sini 6,5 kan lumayan 2,5. Maunya tuh jangan sekali-sekali. Sering-sering. Dia juga kayak minyak sayur cuma 30.000 udah dapat 2 kilo. Ini sangat terbantu lah dengan adanya pasar murah. Terima kasih Pak. Harapannya Bu? Harapannya supaya pasar murah terus diadakan Pak, kalau bisa satu bulan 4 atau 5 kali. Pada gerakan pangan murah ini, beberapa produk menjadi incaran warga seperti beras, minyak goreng, bawang, dan gula. Agustri, Jambi TV.